Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta tanaman hias dan tanaman aglonema dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Davina Flower. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan juga supaya channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung di Mikailo Tani dan Store. Di sana saya meliput beberapa jenis tanaman hias, terutama tanaman aglonema, tanaman anthurium, tanaman phyllo, dan juga beberapa jenis tanaman lainnya. Di sana juga harga-harga sangat ekonomis ya. Harga mulai dari 5.000 sampai dengan ratusan ribu, tergantung jenis tanamannya. Dan juga di Mikailo Tani dan Store itu spesialis tanaman variegata. Nah, kita jangan terlalu lama dan silakan tonton terus sampai habis. Dan ini dia liputannya. Selamat pagi Bunda, apa kabarnya? Pagi, baik, alhamdulillah sehat, sehat-sehat. Ya. Ini ada tanaman apa saja Bunda? Ini ada apa namanya marble ya istilahnya ya sekarang ya. Ataupun mungkin white tiger seperti itu. Jadi saya ada beberapa koleksi yang memang apa namanya? Katanya tanaman kekinian sih. Saya ngikut aja alurnya kawan-kawan itu memberikan istilah. Untuk harga gimana Bunda? Apakah ada yang murah-murah? Oh, sangat-sangat ekonomis lah ya, terjangkau ekonomis. Dengan kondisi tanaman seperti ini, saya pikir harga di sini sangat-sangat terjangkau ya. Iya, sangat terjangkau seperti bagi ini. Kalangan pemula sangat terjangkau ya Bunda ya. Ini karena ada dari tanaman yang sangat murah sampai dengan yang mahal. Ini ada mahal tuh dalam arti kata rupiahnya ya. Tapi dengan tanaman sejenis saya pikir itu harganya bagus lah seperti itu. Oke Bunda, langsung saja kita mulai dari mana ini untuk mereview harganya. Oke, ini biar saya ambilkan saja ya, yang mana. Boleh, itu ada ini. Ya, White Tiger ekonomis ya. Ini ada White Tiger ekonomi teman. Ini harga berapa Bunda? 2 daun OTW 3, ini hanya 675 saja. Ini hanya 675.000 saja. Dengan yang mewah seperti ini. Oke, ini ya. Nah. Tuh, sangat mewah sekali ya, teman ya. Nih, potnya juga lumayan. Lalu ada apa lagi, Bunda? Itu di belakangnya itu ada apa namanya? Sama juga. Itu satu terah dengan ini ya, satu turunan dengan ini. Sama juga ya. Ya, tapi ini di 700 karena ini lebih besar sedikit ya. Sama 2 OTW 3 juga. Ini tunasnya sudah mau muncul. Ini harganya di 775. 775. Ya. Ini tanaman apa Bunda? Sama White Tiger juga. White Tiger ya, teman Monstera ya. Monstera White Tiger. Monstera White Tiger. Ya. Ini saya taruh dulu dan 2 daun itu mau menuju 3. Lalu ada apa lagi, Bunda? Atas ini ada yang juga mana, Bunda? Apa namanya? Pink Princess. Ini pink. Pink Princess. Princess ya, teman. Iya. Sangat mewah sekali warnanya. Ya, sangat cantik memang. Dengan pot yogurt ya ini, Bu ya? Iya, betul. Nah, ini harga berapa, Bunda? Ini di 350.000 saja teman. Lalu ada apa lagi? Lantas ini ada Divine Bachia. Boleh saya pegang? Silahkan. Ini apa Bunda Divine tadi? Divine Bachia. Divine Bachia. Iya, var ya. Variegata. Iya. Ini harga berapa Bunda? Ini harga di 295. Rp290.000 saja. Stok hanya satu ya Bunda ya? Ada beberapa. Ada beberapa teman. Besar ya, ada di sini.
ada 3. Cuma kalau di kebun memang ada beberapa. Ini yang di sini besarannya beda-beda. Itu tadi 2 daun, ini ada yang 4 daun, ada yang 4 daun juga. Oke, berarti ini hanya tempat ini hanya store saja ya Bunda ya? Iya, betul. Di sini ruang display sebetulnya lebih. Berarti kebunnya ada ya Bunda ya? Ada, kebunnya kami di Bogor. Oh, di daerah Bogor, teman. Berarti stoknya sangat banyak. Iya. Lalu ada apa lagi Bunda? Lantas ini montai. Monstera Thailand ya. Thailand, Bunda. Iya, ini ini sangat besar sekali ya, besar, teman. Besar, iya, ini harga nanti berapa, harga Bunda? Nanti bisa silakan japri ya. Oh, silakan nego saja karena, teman, iya, untuk harganya ya. Ada beberapa, ini okay. Juga ada ini yang Thailand. Ini juga sama Monstera Thailand, untuk harga iya. Japri saja, nanti saya cantumkan di kontak deskripsi teman. Betul. Lalu ada apa lagi? Ini juga ini WT yang ini juga silahkan. Oh, silahkan japri saja. Silahkan japri. Ini dijual ke Bunda ini? Ini pilo iya, birkin ya? Itu birkin, betul. Iya, harga berapa Bunda? Itu di 300. Ini sangat sangat jumbo sekali ya teman ya. Betul, tuh. Itu di 395. Ini dua rumpun atau grouping nih Bunda? Satu, dua rumpun. Oh, dua rumpun ya, ada dua. Ini ada dua. Harga berapa Bunda? 395 dan sudah besar ya, lebih besar ribu, daripada ya. Tangan saya. Ya, ini ukuran saya telapak tangan saya ya. Jumbo dan jumbo. Coraknya cantik ya. 390.000 saja. 395. 395, maaf. Iya. Ya. Lantas ini ada apa lagi? ROP ya. ROP. Ring of Fire dan besar itu mewah ya. Ini besar. Harga berapa Bunda? Itu di 675. 675. Lalu ada apa lagi Bunda? Lantas ini ada Jose Bueno ya. Jose Bueno dari yang besar sampai yang ekonomis yang kecil. Ada ekonomisnya. Ada itu yang kecil ada 6 daun. 6 daun. Sorry 5 daun ya. Itu 5 daun. 5 daun iya, teman. 5 daun. Tapi itu mewah ya. Maksudnya bagus lah. Ini yang besar ya. Harga berapa Bunda? Yang besar ini kalau di harus diambil sih. Ya karena ini tidak bisa dipakainya teman besar, karena ini ukuran besar, besar jadi harus datang ke tempat sini ya teman. Nah besar sebesar ini, nah, ini. Takut daunnya rusak. Juga nanti silakan japri. Nanti silakan japri aja teman ya. Kalau yang kecil kalau itu. Kalau yang kecil itu 470. Ini 470.000 saja. Ya. Ini namanya apa tadi Jose Bunda? Jose Bueno. Apa? Jose Bueno. Jose Bueno ya. Bueno, iya. Lalu ada apa lagi? Ini ada Pukeri Pink. Pukeri Pink. Sejenis anthurium Bunda ya? Iya, memang anthurium. Oh, anthurium. Pukeri Pink ini. Ini harga berapa Bunda? Harga di 780.000. 780? Iya, 80.000 saja. Dan ini sangat murah ya. Sangat murah sekali ya, teman gitu. Ya. Iya. Ini juga ada Pukeri Black ya. Pukeri Black. Iya. Ini juga nanti harga japri ya. Harga japri saja, teman. Iya. Lantas kita kemana lagi? Ini ada jem apa? Pukeri Pink juga Pukeri yang besar. Pukeri apa? Pukeri Pink. Pukeri Pink teman. Nah, ini pinknya sudah keluar. Ya, ini pinknya sudah. Ini termasuk pinknya. Golongan anthurium juga ya Bunda ya? Anthurium ya. Anthurium juga. Yang memang kekinian. Iya. Ini untuk harga gimana? Ini harga di 2.500. 2.500 saja teman. Ya, dan sangat besar. Ukuran sangat besar sekali. Ini ada 40 cm ya. Iya, ini bisa di packing atau datang ke bisa, sini? Ini bisa oh, ini bisa di-packing. Bisa di packing oh, teman. Di-packing. Untuk pengiriman lebih, ke seluruh Indonesia bisa teman iya, ya. Ini karena satu arah seperti itu bisa kalau hooker. Ya, untuk bisa. Packing bisa teman. Iya. Di sini sudah kelar Bu atau ada lagi? Sementara kalau yang di sini seperti itu sih ada juga ini epip. Epip itu yang kecil epipar, itu ya. Bisa ya yang kecil itu 65.000. Ya ini 60.000. 65.000 saja teman. Ya, sudah pakai turus warnanya pakai juga turus, konsisten. Warnanya juga sudah lumayan ya. Iya. Yang ini di sebelahnya ini 80. Yang ini 80.000 ya. Saja. Tingginya sudah 80 cm. Iya, tingginya juga 80 cm, teman. Iya, hampir nggak sampai deh. Wow, ini ada pohon pisang parigata, teman. Tuh, sangat mewah sekali. Tingginya 1 meter setengah, Bu, ya? 1,60 meter. 1,60 meter, teman. Tuh, tinggi sekali ini pohon pisang papaya parigata. Ini khusus tanaman hias, ya. Tidak berbuah, ya, Bunda, ya? Tidak.
tidak berbuah. Tapi katanya ada beberapa yang bisa membuahkan, yang penting dia ditanamnya di tanah. Oh, tidak begitu. Iya, iya. Ini karena untuk harga gimana? Ini harga juga silakan japri. Harga ya. Silakan japri ya. Tapi ini tidak bisa di packing, nanti datang saja kalau ya, ini, harga cocok ya. Kalau di packing bisa, pakai pakai peralon. Saya pernah kirim ke Bali, tapi tingginya hanya 1 meter 40. Oh gitu ya. Iya. Lalu ada apa lagi, Bunda? Lantas ini ada di sini. Oh, ini dijual gak ini? Ini pandan Bali dijual. Oh, ini pandan Bali. Iya. Harga berapa? Harga 195. 190.000 saja, teman. Ya, ini pandan ini, wangi ya. Pandan far ya istilahnya. Pandan far, tapi tidak bisa buat dimasak ya, Bi? Tidak bisa. Tidak bisa, ini hanya tanaman hias saja, teman ya. Ya. Karena enggak wangi juga sih. Oh, gitu, ya. Lalu ada apa lagi di sini? Lantas ini adalah singonium. Singonium albo sebetulnya. Tapi ini sangat tinggi sekali ya. Sudah mature sampai ke sana-sana. Ini sangat tinggi sekali, teman. Ini kalau cirinya sudah mature, infonya sih ini sudah 5 ruasnya, apa namanya? Ya ruasnya lah. Ruasnya. Iya. Ini dijual, Bunda? Iya. Itu dijual tapi sudah tinggi banget itu buat yang Jabodetabek deh. Jabodetabek dan sudah datang saja ya. Saya belum berani kirim ya, takut walaupun ini tanaman tidak terlalu mahal ya, tapi sayang ya karena di sini sudah bagus gitu, terus sampai di luar sana ini 22 meter masalahnya tingginya, dan ini sudah mature sekali dengan warna yang seperti ini. Tuh, dengan teman ya, ini yang hijau ini karena nggak panas aja ya, kalau panas dia pasti kena panas. Warnanya kayak gini, ini kena matahari, bedanya ini tidak kena, ini kena. Untuk harga gimana? Ini untuk harga sekitar 600.000 ya. 600.000 saja, teman. Dengan tingginya 2 meter. 2 meter, teman ya. Tapi untuk pembelian langsung datang saja di toko sini ya, teman ya. Untuk Jabodetabek. Lalu ada apa lagi, Bunda? Aneka singonium. Aneka ya. Singonium. Ada yang dari apa namanya? Pink velvet, lantas robusta, ada yellow, ada batik. Untuk harga gimana? Kita sambil contoh. Dari harga yang 20.000 sampai dan seterusnya. Nanti bisa silakan japri. Oh, ya. Ini mulai dari harga 20.000 saja, teman, sampai harga tak terhingga ya. Ya. Untuk harga nanti untuk bisa screenshot saja tanamannya yang mana. Harga nanti kita obrol kok ini. Nah, ini diobrol ya. Aja. Nanti untuk ngobrol-ngobrol bisa by WA saja ya. Ini ada apa namanya? Green Splash, ada Pink Splash, ini ada Pink Splash, semuanya murah-murah aja. Semuanya murah-murah saja ya. Di sini ya. Kita di obral saja di sini. Obral. Lalu kita kemana lagi, Bunda? Ini ada. Ada, oh iya, ini Miana. Miana. Ya. Baby Miana istilahnya. Baby Miana, teman. Dan dia memang tidak pernah akan besar daunnya. Memang paling besar ya sebesar ini. Oh, gitu. Sebesar ini saja. Iya. Beda sama Miana yang lain ya, nah, Bunda ya. Nah, ini paling besar ya sebesar paling ini. Tapi cantik itu. Dia. Rimbun sekali. Walaupun ya. Walaupun tanaman murah, tapi dia cantik. Ya, ini rimbun sekali, teman. Iya. Cocok untuk di depan rumah ya. Iya. Ini harga berapa? Yang ini, yang besar ini? Yang besar ini harganya sekitar 65. 65.000 saja, teman. Iya, tapi ini rumpun banget dan ini rumpunnya siap. Banyak ya. Nah, dan ini bisa jadi indukan tuh, juga. Lumayan ya, teman ya. Tuh, bayangkan juga berat ini. Berat. Lumayan ya. Sekali. Iya. Ini yang kecil harga berapa? Kalau yang kecil itu sekitar 15.000. 15.000 saja, harga ekonomis, teman. Lalu ada apa lagi, Bunda? Nanti juga bisa kita beli bonus lah, gampang kalau Miana itu kita. Ya, kalau Miana gampang ya, teman, gampang. Ya. Gampang. Ya, karena itu baby Miana jarang ya, masih jarang. Ini apa namanya? Yang ini. Ini. Nanti yang minat kira-kira saja ya, dah, kira-kira saja. Nanti japri itu. Saja harganya itu yang ini ya. Itu. Oke, lalu kita ke dalam. Ya, ini suasananya sangat ini bagus sekali. Dalam ini aneka platycerium ya. Ini apa, Bunda? Ini one day. One day. Iya. Tanduk rusa beda ya? Iya, beda, beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang tanduk rusa adalah ya? Willingi ya. Oh. Gitu. Ini harga ini. Berapa? Lantas ini sekitar 300
350 ribu saja ini ya. Ini ada ini apa namanya, plisii. Plisii teman. Ini plisii. Harga berapa lantar, Bunda? Ini plisii ini masih agak lumayan ya, karena jarang yang ya, punya jarang. Ya. Ini sekitar 600. 600 ribu saja. Iya. Ya. Ini juga ini one day. One day. Masih baby ya, masih ini baby, kecil teman. Ya. Ini induk. Bumi apa namanya? Sudah dewasa. Super boom. Oh super boom. Ini super boom ini lumayan mahal juga itu. Ini harga berapa? Itu sekitar 2.200. 2.200 saja teman. Ya. Itu ini sih biasa. Ini replay, sama juga itu replay. Replay harga berapa? Itu harga di 105.000. 105.000 saja teman, harga iya, ekonomis. Harga ekonomis. Lantas ini lalu juga, ada apa lagi Bunda? Itu juga murah. Itu Maria. Stay Maria. Iya, Stay Maria. Harga? Itu di 400. 400.000 saja. Iya. Lalu di sini banyak pot-pot ini ada tanaman apa aja? Kalatea. Aneka kalatea. Dari harga 20.000 dan seterusnya. Nanti dari harga 20.000 dan seterusnya. Nanti screenshot saja. Nah, ini ada kalatea apa Bunda ini? Black lipstick. Black lipstick ya. Iya. Ini harga berapa yang ini? Kalau yang itu sekitar 45.000. 45.000 saja teman. Ini sangat murah ya. Tuh. 45.000 saja. Ya kita obrol aja sekarang. Diobrol saja teman. Ada juga by WA saja ya. Yang kecil itu sekitar 20. Yang kecil sekitar 20.000. Iya. Nanti by japri saja ya. Ini saya shoot tanamannya. Lalu ada apa lagi Bunda di sini? Ada ini yang baby-babyan nih, iya, kecil. Ini distidia. Apa Bunda? Distidia. Distidia. Distidia namanya. Yeah. Ini sejenis ini ya, apa itu tuh hoya, sejenis hoya, tapi sejenis namanya hoya. Distidia namanya. Harga berapa Bunda ini? Ini sebesar ini 25.000 aja. 25.000 saja teman. Iya, ini benar-benar kita tani sendiri sih, jadi murah. Oh, ini ya, hasil tanian sendiri ya. Iya. Ini harga ekonomis. Sendiri, iya. Lantas ini adalah tengkorak ya, keladi apa ya nih, keladi tato. Tapi ini yang sudah besar ya. Sudah besar. Ini sudah mau anakan juga. Sudah ada anakannya juga ya. Iya. Lumayan ya. Ini harga berapa Bunda? Ini di 275. 275.000 saja. Iya. Ada apa lagi? Lantas ini juga ini aneka albatiserium. Kalau yang seperti ini yang wheeling ini murah ya. Ya. Ini hanya 80.000. 80.000 saja. Iya. Lantas ini ada Ivy English. Ini udah rimbun banget. Rimbun banget tuh sampai ke bawah. Iya, sampai ke bawah dan sangat rimbun. Ini bisa kalau yang mau dijual lagi. Biasanya banyak sih yang ingin dijual lagi ambil di sini. Oh, berarti stok banyak ya Bunda ya? Iya, ini sekitar 125.000. 125.000 saja. Ini bisa dijadikan 6 pot. Oh, bisa ya Bunda ya? Bisa dijadikan 6 pot. Bisa dijadikan 6 pot. Lantas ada apa lagi? Ini apa? Ini. Dasi, anthurium dasi. Anthurium dasi ya. Mulai dari yang harga 125. 125 ini yang kecil. Sampai di harga 375. Ini 375. Iya. Modelnya menjuntai ke bawah ya. Semua, iya, ini anthurium dasi ini iya, juga modelnya termasuk kayak dasi, benar termasuk ini. Jarang juga. Jarang juga benar, iya. Bunda, jarang. Iya, ini anthurium dasi masih jarang juga. Kita di sini ada beberapa pot. Kalau di kebun masih ada banyak. Oke, di kebun masih banyak teman. Untuk harga japri-japri saja. Japri aja. Mulai dari harga 125.000. Iya. Ya. Lantas ada apa lagi, Bunda? Lantas ini tadi juga aneka platyserium yang kecil ya, tapi jenisnya Stella Maria. Lantas ini adalah Horn Supreme gitu. Iya, ini memang termasuk yang langka-langka ya. Untuk jenis apa namanya, jenis platyseriumnya memang saya koleksi sih dari yang langka-langka gitu. Lalu ada apa lagi Bunda? Apa itu ada Antasoma, itu rimbun sekitar 200
65.000. 265.000 saja, teman. Iya, yang itu, yang kecil itu hanya 150. Yang kecil 150.000 saja. Lantas apalagi ya? Sini sudah? Ini ada apa, tortum yang besar? Tortum. Iya, ini yang besarnya ya. Ini langka ya, Bunda ya ini ya? Iya, termasuk langka juga, ini langka, termasuk teman, jarak. Ya. Ini tortum yang sudah besar 5 daun. Harga berapa, Bunda? Ini harga di 560. 560.000 saja, teman. Nah, ini sangat langka tanamannya. Oke, apa lagi, Bunda? Lantas ini ada cebulu. Isi, Bunda? Iya, ya. Itu cebulu. Apa tadi? Cebulu. Cebulu. Yang mana tadi, yang Bunda? Yang ini, cebulu. Oh, yang ini. Ini cebulu. Ya. Harga berapa? Itu harganya di 75.000. 75.000 saja. Ya. Yang di sini sudah? Sudah ya, rata-rata hampir sudah. Ini ada Skindapsus. Skindapsus. Apa namanya? Saya lupa ya nama jenisnya karena saya takut salah. Iya. Karena saya lupa, nanti silakan aja. Screenshot saja. Untuk ya. Harga berapa? Itu harganya di 60.000. 60.000 saja. Nah, murah sekali, teman. Lantas ini aneka. Nah, apa ini juga namanya? Ada ini. Iya, ini ini berarti tupai. Khusus tanaman yang ada khusus di dinding ya, Bunda ya? Iya, betul. Ini ekor tupai. Ini harganya di 38.000. 38.000 saja. Ya, murah sekali. Iya, murah sekali. Kalau ini masih. Lalu apa lagi? Hoya, ini aneka hoya, tapi itu masih kita coba untuk tanam di sini. Ya. Khawatirnya takut tidak. Yang ini? Ini murah, ini hanya 25.000. 25.000 saja ini. Ya. Oh, banyak ya. Ikan bajir dan sudah rimbun. Sudah rimbun. Ini 25.000. 25.000 saja. Iya. Lantas itu juga aneka pelati serium. Itu coronarium, itu lumayan harganya dan itu tidak akan mungkin bisa dikirim selain diambil. Ya, ini ya. Tanaman di sini yang tidak bisa di-packing silakan langsung ke tempatnya, langsung sini aja ya. Dan kalau datang langsung biasanya lebih lihat, lebih puas. Ya, kalau datang langsung lebih puas. Iya, seperti itu. Lantas yang di bawah ini kelihatan cantik ini, Bunda. Oh, iya, apa ini? Itu ini cakep sekali nih, teman ya. Pingkongo ya. Itu apa? Pingkongo. Pingkongo. Iya. Harga berapa ini? Ini di 35.000. 35.000 saja, teman. Iya, itu ada yang dark pingkongo. Ini juga termasuk jarang ini yang. Iya, ini sangat jarang yang sekali ya. Yang ini yang jarang. Ini sama 35.000. Ini 35.000 saja. Nah. Ini calonnya seperti ini. Iya. Sama ini 35, tapi ini warnanya lebih dark dibanding itu light ya. Iya, benar. Gitu. Ini juga sama ya? Iya, sama. Sama. Ini karena lebih kecil saya berikan 30. Ini 30.000 saja, ukuran kecil ya. Lalu ada apa lagi, Bunda? Lantas ini di sini ini ada lipstick. Lipstick. Iya, lipstick ini sudah bunga ya tuh. Iya, ini bunga, sudah sangat bunganya cantik, iya. Harga berapa? Ini harganya di 30.000. 30.000 saja. Iya, stoknya sih enggak banyak karena yang tahan di panas di sini nih jarang nih. Iya, lantas ini itu ada brekele ya. Brekele parigata. Burlemak ya? Iya, burlemak parigata. Burlemak parigata. Itu harga mulai dari yang 50. Harga 50.000 sampai dengan yang 200. 200.000 saja. Iya. Ya. Itu harga yang stok banyak, Bunda ya? Stok ada banyak. Stok banyak. Karena di sini pas ya tanamnya, jadi warnanya tuh sangat menor-menor. Sangat keluar ya, Bunda ini. Ya. Nah. Sangat cantik ya. Nah. Lalu ada apa lagi? Lantas ini ada burgundi. Burguli. Burgundi. Burgundi. Iya, istilahnya sih karet kebo ya. Oh, atau karet kebo. Karet kebo, tapi ini yang warnanya burgundi karena di depan itu ada yang warnanya kuning ya. Ini burgundi itu dilihat dari ini batangnya merah. Batangnya merah. Ininya merah, merona begini, jadi merah. Ya, coraknya namanya, juga sangat cantik ya. Namanya juga burgundi. Burgundi. Harga berapa? Harga itu di 375. Iya, 375.000 saja. Ini murah banget karena kalau di luar nggak dapat nih sebesar ya. Ini 375. Tuh, saya lihat saya ini. Tinggal satu ya. Sini, di sini ya. Ini tinggal satu ya? Iya. Tinggal satu saja nih ya, yo berebutan iya, nih. Tinggal satu di sini. Karena sudah jarang ya.
Jarang tuh. yang di kebun ada sih beberapa. 370. Ya, 375. 375 saja. Iya. Ya, sangat murah sekali itu. Iya, dan ini sudah tinggi ya. Sudah tinggi, ukuran semeter ada nih, Bunda. Oh, enggak ada sih. 75. Masih 65 cm. 75 cm ya, teman. 65 cm lah. 65. Iya. Ya. Ya, taruh dulu. Dan dia sudah roset ya, jadi ya. Dia tanamannya bagus susunannya. Sudah roset, jadi bagus susunannya. Iya. Lalu apalagi Bunda? Lentes ini sama ya, seperti ini ada pepaya. Pepaya parigata ya. Berapa ya. Bunda? Yang ini di 150. 150.000 saja teman. Iya. Ukuran ada 75 cm ya. Betul. Tuh, sudah termasuk pot ya? Betul, termasuk pot. Kalau ini bisa di packing nggak Bunda? Oh bisa. Oh bisa ya? Bisa. Nanti kita bisa teman pakaikan. Ya, di packing bisa. Bisa di packing dan ringan itu. Oh ringan. Paling jatuhnya sekilo. Iya. Ini nggak bisa berbuah ya Bunda ya? Katanya bisa. Oh bisa. Tapi buahnya sama aja sih dengan yang biasa. Oh gitu. Ini sudah bunga bahkan. Nih. Oh iya ini teman. Iya, nih. Sudah bunga. Ada bunganya berarti bisa berbuah ya? Iya bisa. Lalu ada apa lagi Bunda? Lantas ini ada sirih. Siri varigata ya. Siri varigata. Yang ini siri varigata, yang ini bukan siri varigata. Oh, ini bukan, ini siri biasa. Iya. Lantas ini ada apa namanya? Dolar varigata ya. Dolar varigata. Iya, ini udah varigatanya udah keluar semua ya, ini udah keluar nih. Juga. Ini akan varigata juga nah. Harga mulainya, berapa? Ini di 175. 175.000 saja. 3, 4, 5 batang. Oh, sudah bawa anak ya, Bunda ya? Bawa, anakannya banyak. Anakannya banyak. Ya. Ini namanya dolar parigata. 175.000 saja. Gizi plan sih, tapi yang ini murah ini. Ini apa, Bunda? Ini sama gizi plan juga, tapi ini masih 2. Oh, ini sama dua, teman dua, ya. Iya. Ini harganya 125. 125.000 saja ini, harga ekonomis. Iya. Lalu apa lagi Bunda? Ini ada pacira. Pacira ini juga murah. Hanya 60.000 saja. 60.000 saja. Sudah setinggi ini hampir 1 meter paciranya. Lantas ini di sini kita lihat apa namanya? Paraiso Verde. Paraiso Verde itu mulai harga dari 70.000 sampai ini yang besar nih sekitar harganya 350.000. Oke, ini mulai dari harga 70.000 sampai yang terbesar 350.000 saja. Ya, jadi bervariasi ya. Harganya. Bisa nego-nego lagi, Bunda? Boleh. Oh, boleh ya. Boleh, di sini nego. Tanaman bisa nego saja, teman, ya. Harganya tinggal AWA saja. Iya, cuma mudah-mudahan cepat ya, karena biasanya kalau yang murah-murah gitu yang ngambilin pedagang ya. Iya, biasanya murah-murah cepat ya. Cepat banget lakunya. Ah, ini ada apa ini? Besar sekali, Bunda. Ini Black Beauty. Black Beauty, teman. Black Beauty. Ukuran udah sangat jumbo sekali. Jumbo sekali. Udah ini sangat besar. 10 jari tangan saya. Ini nggak bisa di packing, Bunda ya? Kayaknya nggak bagus. Nggak bisa di packing. Jadi kalau yang minat, silakan datang langsung ke sini saja ya. Anturium Black Beauty. Untuk harga gimana Bunda? Untuk harga juga silahkan japri. Harga silahkan japri saja teman. Lalu ada apa lagi Bunda? Ini apa namanya? Kadaka, istilahnya kadaka berdoa ya. Kadaka berdoa. Sudah besar ya. Sudah besar. Sudah besar banget dan ini sudah tua lah istilahnya. Sudah karena besar dia roset sebesar ini. Sudah besar banget. Ini juga harga silahkan japri. Harga silahkan japri. Ini buat kolektor sih biasanya. Biasanya buat kolektor-kolektor ya teman ya. Iya. Lantas ini Sulawesi. Ini juga termasuk rare. Ini apa ya. Bunda? Langka. Sulawesi. 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 Iya. Iya, ini susah silakan, disebut namanya iya, ya. Agak susah. Nama-nama kalau bahasa salah, saya Inggris. Dalam penyampaian juga mohon dikoreksi. Iya. Jika ada yang tahu mohon iya, dikoreksi ya. Betul. Untuk harga gimana, Bunda? Ini harga sekitar hampir 395.000. 395.000 saja. Iya. Ini hampir, sama ya? Yang ini 395. Ini 395. Iya.
Yang ini di 450. 450.000 saja. Lebih besar dan lebih banyak daunnya. Ya, okay, stok hanya 2 ya? Dua di sini. Stok 2 di sini. Yang lainnya masih agak kecil-kecil. Ya, nah ini ada yang imut-imut. Iya, imut-imut dan kecil-kecil. Ya. Ini tanaman yang biasa-biasa aja. Tuh harga gimana untuk harga? Harga mulai dari 15.000 lah. Mulai harga 15.000 saja, iya, teman. Nanti tinggal pilih aja mana yang mau disuka. Oke. Bisa langsung japri ya. Ya, bentar saya shoot dulu. Ini harga mulai 15.000 saja, teman. Iya, ini via PNC, tapi ini enggak dapat sih kalau yang ini 15.000. Ini kalau ini ada dollar black. Ini ada dollar black. Dollar black yang harga dari mulai harga 75.000 sampai harga sekitar 290.000. Wah, dari dollar black dari harga 70.000 sampai 290.000. Iya. Ini semuanya rata-rata sudah anakan, tidak sudah single anakan, ya. Iya. Ini sudah anakan semuanya, enggak ada yang single. Siapa cepat dia dapat sih. Ya, biasanya kalau murah cepat ini, Bunda. Iya, cepat di sini juga cepat sih kalau ada yang datang-datang tuh lewat biasanya ya gitu deh. Ada apa lagi, Bunda? Lantas ini ada jeruk variegata ya. Oh, pohon jeruk. Jeruk variegata itu. Jeruk variegata. Wah, ini ada buahnya nih. Buahnya variegata juga. Bisa dimakan? Bisa. Oh, bisa, teman. Ini lemon. Lemon variegata, tapi buahnya juga variegata ya. Oh, iya benar. Yeah. Jarang sekali ini. Jarang, jarang banget. Oh, jarang sekali pohon buah itu variegata dan buahnya variegata, juga. Buahnya variegata. Variegata juga. Iya, ini manis. Lihat aja semutnya udah datang tuh. Karena manis. Oh, tadinya ada 3 ya. Yeah. Dia mateng, ya mau nggak mau kita makan lah. Oh gitu. Iya. Yeah. Ini harga berapa? Ini di 250. 250.000 saja, sudah teman. Sudah tinggi ya, di 140 tingginya. Iya, yeah, tingginya 1 meter 40 cm. Dan ini buahnya sudah ada. Ini sudah berbuah. Yeah. Pohon apa tadi, Bunda? Lemon variegata. Lemon variegata. Yeah. Lantas apa lemon lagi, Bunda? Variegata. Lantas ini ada ini mojito. Kolakasia mojito. Mojito? Kolakasia. Alokasia. Kolakasia. Tuh harga? Ini agak lumayan ya. Yeah. Ini masih agak mahal. Ini di 175. 175. Kalau ini sama dengan ini kolakasia juga, tapi jenisnya beda. Saya tiba-tiba namanya lupa. Tapi silakan nanti japri. Silakan kalau japri saja ini. Ada yang tahu. Saja yang ya. Ini lebih murah. Kalau ini dari yang kecil ini harganya sekitar 60.000. Dengan harga yang sama-sama besar seperti ini, yang mojito lebih mahal dibanding dengan yang ini. Oh, ini lime gecko namanya. Oh, lime gecko, teman. Lime gecko. Lime gecko ini boleh dilihat mungkin di topet ya. Ini harganya sangat mahal. Di sini hanya anakan lime gecko ini hanya 70.000. 70.000 saja, teman. Anakan lime gecko. Iya, anakan lime gecko. Kalau makin besar ya biasanya tentunya mesti harganya makin mahal gitu. Hanya di sini saja, teman, harga murah ya. Iya, karena memang kita ada beberapa sih saya tani sendiri itu ya, kalau lime gecko. Tanian sendiri, teman. Iya. Di sini sudah ini ada. Juga ini distidia. Distidia. Distidia seperti ya. Yang tadi ini yang sudah mature-nya. Seperti orang bilang sih hoya pete. Hoya ini pete. Kan kayak pete kan ya. Yeah. Ini tuh, ini oh udah. Iya, ini bisa menjuntai ke bawah. Menjuntai ke banyak dan ini sangat nah. Oh, dan ya, bisa ke bawah ya. Banyak, iya. Tuh harga berapa, Bunda? Ya, ini yang sudah mature ini harganya di 150. 150.000 saja. Nah, tapi kalau mau ada yang juntai juga tapi masih kecil. Harga ekonomis. Ini, ekonomis ini di 70.000. 70.000. Tapi dia udah udah rimbun juga. Kalau yang tadi kan ada yang murahnya yang 20.000 ya, 25.000 tadi. Ini ada Sri Gading ya? Sri Gading yellow. Sri Gading yellow. Iya. Harga berapa? Itu di 25.000. 25.000 saja, teman. Iya. Sudah termasuk pot. Sudah. Ya, sudah tinggal gantung saja tuh. Sudah ada pot gantungnya ya. Ini yang Sri Gading gantung. Yellow ya, yang yellow bukan yang biasa. Yang yellow ya. Iya. Lalu ada apa lagi, Bunda? Ini manjula ya? Iya, manjula. Ah, ini teman nih, manjula juga sudah sangat jarang ya. Iya, ini manjula. Sri Gading manjula, ini tuh. Manjula sudah pakai terus. Iya. Nih ukuran besar. Ini harga besarnya, berapa, Bunda? Ya, ini yang besarnya di 170. 170.000 saja, yang teman. Ini yang kecilnya di 90. Nih, yang kecil 90.000 saja. Iya, tapi ini juga udah. Nah, kalau miniaturnya belum kita atur juga tuh. Iya. Udah besar juga tuh. Ini termasuk tanaman merambat ya. Iya, merambat ini manjula. Ini manjula ya. Iya.
modelnya kayak seperti mangkok dia. Iya, bulat. Betul. Tinggi ke atas. Iya, lantas ini ada tetrasperma. Tetrasperma ya? Iya, ini di 25.000 aja. 25.000 saja. Iya. Lantas. Nah, ini kadaka. Kadaka susun, ya, sudah satu kadaka susun 3 seperti ini. Susun 3 harga berapa? Harga di 38.000. 38.000 saja. Iya. Sama ini juga. Ini juga sama. Sudah susun. Dia berstep tuh satu apa nama hamparan gitu. Dia ada 3. Nah, tuh. Oh, berarti satu papan itu ada 3 pohon ya? Iya, betul. Ada 3 pohon. Lantas ini apa namanya? Ini tanaman juga, Bunda? Iya, tanaman ini. Oh, tanaman. Jenggot Musa istilahnya. Oh, jenggot rusa. Musa. Musa. Jenggot Nabi Musa. Oh, harga berapa? Ini ada yang sekitar 30.000. Dari 30 ribu. Dari 30.000 dan seterusnya. Oke. Okay, cantik itu. Kan coba lihat. Cantik teman. Iya. Nah, ada pintu-pintu masuk. Iya. Dan ini seperti tanaman ini. Udara enggak perlu urus, ini nih gampang banget urusnya. Iya, gampang. Sangat. Tidak mudah. Pakai media tanam ya, Bunda? Tidak. Jadi oh, dia tidak. Hidupnya dari udara. Oh, seperti itu. Iya. Kayak akar-akar ya? Jadi kayak lampion, iya. Iya, kayak lampion. Ini cantik kan setelah disusun banyak gitu. Iya. Cantik. Lalu ada apa lagi, Bunda? Lantas ini ini ada apa namanya? Andarsoni variegata. Andarsoni variegata. Atau janda bolong ya? Iya, janda bolong tapi yang lokal ya. Lokal. Yang lokal tapi warnanya cantik banget, ini dia sudah warnanya makin ke atas, warnanya makin keluar ya. Harga berapa? Ini nanti juga silahkan japri. Oh, silahkan japri saja teman. Siapa yang berminat aja kalau yeah. Itu. Karena sudah banyak sekarang. Nah ini ada, cakep-cakep sekali nih Bunda nih. Apa ada apa, ada apa ini? Ini Anthurium lemon. Anthurium lemon. Iya. Harga ini berapa? Menanakan tapi dia agak kena hujan nih jadi lonyot ya. Iya. Ini harga juga silahkan japri ya. Japri saja karena teman. Ini kebetulan di sini tinggal satu. Tinggal satu. Yang kalau yang variegata Anthurium yang lainnya ini harganya mulai dari ini 200.000. 200.000. Ini 240. 240. Iya. Yang besar ini? Ini 295.000. 295.000. Iya. Ah, ini nih kayak ini tulang ikan ini. Tortum. Tortum. Ini langka juga. Ah, ini juga langka, teman. Iya, ini tortum di 245.000. 245.000. Iya. Ini juga langka juga, ini dubia. Apa? Widia. Dubia. Dubia, teman. Dubia, iya. Dubia ini harganya sekitar 350. 350.000. Iya. Ini apa ini? Ini keladi tato. Keladi tato. Iya. Coraknya tuh. Iya, ini agak lumayan ya, masih agak mahal ya, karena memang masih mahal. Harga berapa? Ini di 355. 355.000 saja. Iya. Nah, ini ada kabel busi. Kabel busi nih, kita nemuin di sini kabel busi. Itu tuh, juga sangat besar ya. Iya. Nah, ini juga ada yang lebih besar sekali. Ada yang besar sekali. Tuh, udah besar. Nah, ini yang pot kecil harga berapa? Itu yang pot kecil silahkan itu, tapi pot kecil rimbun banget. Iya, rimbun tuh banyak ya. 7 daun ya. Harga berapa? Itu harga di 700.000. 700.000 saja teman ya, ya kabel busi. Sudah besar itu. Ya, sudah besar. Panjangnya sudah 42 cm. Ada juga yang ekonomisnya. Ya, ekonomis harga berapa? Ini 2 daun ya, 1 daun OTW 2 daun ya, makanya ini harganya di 195.000. Satu daun mau ke dua daun ya. Iya, ini anakannya nih. Nah, itu nih, ada anakannya. Nih, udah kelihatan batangnya kuning juga. Gitu. Ini yang besar tadi harga berapa nih yang besar nih? Yang besar itu sekali nih. Yang besar sekali silakan japri ya. Oh, silakan japri teman tuh ya. Yang udah besar banget. Sangat rimbun sekali. Cuma ini ada beberapa kok yang kabel busi. Untuk ya. Kabel busi harga ya, bisa japri saja. Iya. Lalu ada apa lagi Bunda? Majesty, ini Splendid, itu Auritum. Auritum. Auritum itu 60.000 yang sudah secantik besar itu. Lantas ini Anthurium
seri. Untuk rim seri? Iya, ini di 400. Lebar ya? 25.000. Ya sudah. Berapa, besar, Bunda? 425.000. 425.000 saja. Kalau ekonomi sih ini. Nah, ini ada harga ekonomisnya. Di 105 di 2 daun OTW 3. 105.000. Iya. 105.000 untuk rim seri. Tapi ini juga udah besar tuh. Udah besar. Besar itu. Ya. Besar juga. Ini tadi yang besar berapa? 400. 425.000. Iya. Lantas ini ada Sodiroy. Sodiroy. Iya, ini 290.000. 290.000. Iya. Ini Baluanum di 245.000. 245.000. Iya. Nah, ini apa ini Bunda nih? Ini siri Papua. Siri Papua nih, ini, saya baru nemu nih. Iya, 70.000, ada banyak sih. 70.000, harga banyak ya. Di sini ya. Tinggal 3. Tinggal 3, saya jarang nemu nih siri Papua. Iya, ini 75.000 lah. 75.000. Iya. Warnanya dari jauh mengkilat ya. Iya, memang ini cantik banget, mewah ya. Ini dari Papua. Oke. Iya, lantas ini ada Pitcairn. Ini langka, iya. Inilah, ini kode ya. Oh, ini kode. Ini kode. Iya. Ini pit cash. Harga? Ini harga di 300.000. Karena ini jarang sih. 300.000 iya. Saja. Ini sangat jarang juga ya. Jarang. Ini termasuk rare juga. Rare item ya. Iya. Lalu apa lagi? Lantas ini. Ini siri badak. Siri badak. Iya. Siri badak ini ya tuh. Ini siri badak di 95.000 aja. 95.000 saja. Iya. Ukuran ada 1 meter ya. Ya 1 meter ini. 1 meter. 1 meter. Ini Hastatum. Hastatum. Iya, Hastatum silver ya di Hastatum silver. 70.000 aja. 70.000 saja. Iya, lantas Nah, di sini ada tanaman ini nih. Tanaman aglonema. Iya, hanya buat apa? Hanya buat kelengkap. Iya. Dijual enggak? Dijual. Ini dut anja ya? Iya, ini di 28.000 aja. 28.000 saja. Iya, itu rata-rata. Yang ini 25. Ya, ini ada yang harga mulai dari 20. Ini 20.000. Harga mulai dari 20.000 sampai 20.000 sampai yang besar? Itu sekitar 60. 60.000 saja ya. Lantas ini juga murah ini. Ini kocin. Kocin ya? Kocin apa Bunda? Kocin apa? Saya kurang pinter tuh kalau kocin. Kocin pink atau kocin apa ya? Nanti screenshot saja. Itu di 30.000. Ah, ini 30.000 saja teman, ya. Nah, ini Bunda nih. Ini itu, kayaknya ruby ya? Sardas ya? Bukan. Enggak, ruby. Oh, ruby ya? Iya, ruby. Ini kayaknya ruby ya. Ruby. Saya juga lupa ini. Saya enggak pinter tuh kalau urusan aglo. Oh iya, ini harga berapa Bunda? Saya kayaknya itu belum ya, karena belum. Masih kemarin habis saya pindahin pot. Oke. Nah, ini ada big roy itu ukuran jumbo. Dijual enggak Bunda? Dijual. Dijual tuh. Nah, ini sudah mau mutasi ya. Iya, harga ada, berapa? Ada 4 rumpun ya. 4 rumpun, ya, ada anaknya juga banyak, ya. Banyak banget sih. Udah besar sekali nih big roy-nya. Besar banget. Ini harga berapa? Di 115. 115.000 saja. Ini ada yang lebih murahnya. Nah, yang lebih murah sekali. Sini saya ambil. Sorry, Kak. Ini di 70.000. Ini 70.000 tuh. Diskon sudah itu nanti. Harga 70.000, cuma nanti di diskon. Diskon lah ini, warnanya tapi udah cantik banget ya. Diskon jadi berapa? Bisa sekitar 55 ya. 55.000 saja. Tuh ya, warnanya sudah cantik, sudah bermutasi, ukuran juga sudah besar. Sudah besar ya. Tuh, sudah besar. Warna juga sudah keluar. Ini ada 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini dari 70.000 jadi 50.000 saja, teman. Ya. Di diskon. Silakan sama itu juga. Itu juga ada, sama ada ya. Dua ya yang di kita diskon. Ini ada lipstick. Lipstick ini di 25.000 aja. 25.000 saja. Iya. Sudah ada 4 ya. 4 rumpun. 4 iya. Rumpun. Tuh nah. 25.000 saja. Warna sudah merah-merah. Iya. Warnanya bagus, bagus karena sekali. Dia kena sinarnya bagus sih. Nah, tuh. Itu ada Big Papa ya di pojok Bunda? Big Papa itu di 65.000. 65.000 saja. Ini Big Papa, nah. Teman. Tuh, Big Papanya juga ada ya. Cantik itu 6 daun. Oke. Iya, lantas itu ada Dona Carmen itu 20.000 aja. Yang mana Bunda?
Ini. Oh, ada Dona Carmen. Iya, ya, dokar. 20.000 saja. Iya. Nanti kita diskon 15.000. Jadi 15.000 Dona Carmen. Ini hanya buat pelengkap aja. Iya, tanaman aglonema di sini hanya pelengkap saja ya. Karena kita nggak bertani sendiri kalau untuk khusus aglo. Iya. Lalu ada apa ini? Kuping gajah Bunda ya? Iya, itu ini di sini best seller Mikailo itu kuping gajah karena hasil tanian sendiri, jadi stok banyak. Iya, stok banyak. Untuk harga gimana Bunda? Ini dari 48.000. 48.000 nih. Dorayaki silver ya? Atau dora apa tadi? Dorayaki silver. Dorayaki. Dorsil, ya. Istilahnya sekarang dorsil. Oh, dorsil. Dorayaki. Ini ada yang silver blast. Ini silver. Silver blast. Silver blast. Ini di 52.000. 52.000. Iya. Iya. Ini dorsil rata-rata 48.000 lah kalau yang kecil gitu sampai dan seterusnya. Ya, untuk harga bisa nego? Bisa. Pembelian banyak ya? Iya. Lantas ini HU. HU itu yang terkenal ya sekarang Haji Uli. HU ya. Ini yang ekonomisnya karena kalau yang besarnya harganya jutaan. Oh, ini jutaan. Yang kecilnya kita jual di 295.000 aja. 295.000. Iya, ini ada stok tinggal 2. Kemarin ada 11. Itu nanti besarnya seperti apa Bunda? Besarnya seperti ada enggak di sini? Ya, ada sih. Ini nih. Besarnya seperti ini nih. Haji Uli. Ini nih besarnya masih sebesar ini nih, besar. Oh, ini yang sebesar ini aja ini harganya 950. 950.000. Iya. Tapi dari sini ke situ lumayan nih hampir setahun. Iya benar. Kuping gajah itu agak lama ya. Lalu ada apa lagi Bunda? Lantas ini sebesar? Masih kurang sehat nih, gak kita pindahin pot sih kemarin jadi kurang jadi sehat. Belum dijual dulu ya? Iya, belum dijual ini king. Lantas ini tarantula juga yang ekonomisan. Tarantula? Iya, yang ekonomisan. Ini di 68.000. 68.000 saja. Iya. Nah, itu sudah ini kebetulan ada beberapa ya. Lantas ini juga termasuk rare ini ya. Ini termasuk rare item ya, kancing, teman. Kancing yang kancing merah sih namanya ada nama Latin tapi saya agak lupa. Untuk harga? Ini untuk harga sekitar 200.000. 200.000. Dengan jenis seperti ini nanti mungkin tolong dilihat aja ini karena daunnya merah. Iya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain bisa tahu ya. Ya, mungkin teman-teman yang tahu namanya silakan di komen saja ya. Nah, kalau ini hook money 175.000, ini juga termasuk rare. Hook apa tadi Bunda? Hook money. Hook money. Hook money. Iya. Ini kancingnya merah juga. Ini 175.000. 175.000. Iya. Iya, saya lipat coraknya dulu. Hook money ini dress lery. Dress lery-nya nih kupingnya nih agak berdiri. Jadi dia silangan ini. Untuk harga? Untuk harga 175.000. 175.000 iya. Saja. Di sini masih ada 4. Masih ada 4 stoknya. Iya. Ini dia di bawah. Silver blast itu. Oh, silver blast sama. Itu yang silver blast agak besar gitu sekitar 115. 115.000 saja yang ini ya. Iya, itu udah sudah mature ya. Yang sebelah kanannya itu 225. Udah, ini seperti bule gitu, albino. Ini memang agak kelainan sih, tapi ini cantik banget gitu. Ini 225. 225.000. Iya. Lantas kalau di luar nggak boleh dapat itu. Ini juga dari ini ada yang kuping gajah biasa, yang magnificum biasa sekitar 70.000-an. Ini kuping biasa ya, harga 70.000 rupiah saja. Aja. Nah, ini yang besar sekali apa Bunda nih? Ini, sangat mewah ini. Ini Melano. Milano. Melanotrisum. Melanotrisum. Trisum. Yes. Ini memang besar. Ini karena habis kita semprot apa insektisida. Iya, obat ya. Obat jadi dia agak putih-putih gitu. Untuk harga berapa Bunda? Ini harga juga mohon dijapri aja. Mohon dijapri. Kalau yang besar-besar gini saya takut salah harga gitu. Iya, untuk yang besar-besar ini harga dijapri saja, ya. Di screenshot saja. Lebih enak baik datang ke sini saja untuk melihat-lihat ya. Iya, itu ada marmoratum. Marmoratum. Iya. Itu sekitar harga di
975.000. 975.000 saja. Itu yang seperti apa namanya? Seperti regale itu marmoratum namanya. Lantas sebelahnya itu adalah dress Larry Hockmanni. Lantas itu adalah mungkin sudah tahu semua juga itu lidah gajah ya, lidah warok gajah. Ya. Iya. Iya, itu ada berbagai ukuran warok. Lantas ini juga melano dengan tingginya sudah hampir 2 meter ini tingginya. Iya, karena itu kan naik step ya, jadi hampir 2 meter yang ini. Yang ini apa ya, ini Bunda? Ini epip ya. Epipar ya. Iya, sudah dewasa juga. Ukuran 2 meter lah. Ukuran 2 meter ya. Dari bawah. Iya. Iya benar, ukuran 2 meter. Iya, itu harganya di 1.200.000. 1.200.000 saja, teman. Iya. Lantas ini pentusa murah aja, ini sudah tingginya hampir 1 meter. 1 meter ya, teman ya. 20 ya, itu harganya 70.000 aja. 70.000 saja. Iya, lantas ini yang belum ada. Oh iya, ini ada kalau mungkin ada yang cari HU Golden. Ini HU Golden ini juga rare. HU Golden. Nah, itu juga harga bisa japri. Iya, harga bisa japri saja, teman. HU Golden. HU Golden. Ada juga anakan. Ini anakan lidah gajah. Lidah gajah. Ada yang kecil juga, itu harganya ada yang di 325. 325 ya. Ini. 325. 325 anakan lidah gajah. Anakan lidah gajah. Lidah gajah. Iya. Anakan lidah gajah. Apalagi Bunda? Macam-macam anterium ini sih ada VRB, ada apa nanti silakan aja deh kalau untuk detailnya. Cari apa aja sendiri, segala kuping gajah di sini ada sih. Oke, teman. Berarti sudah selesai Bunda ya? Iya. Ya, di sini sudah selesai. Jika kalian berminat, silakan WA saja. Mau cari apa saja juga ada di sini. Dari tanaman yang murah meriah sampai yang koleksian juga ada ya. Nah, di sini juga banyak stok. Untuk harga bisa japri-japri saja. Oke, Bunda, ada apa lagi nih? Kita sedang di luar ya. Ya ini di luar ya. Ada apa, Bunda? Ini pisang parigata ya. Pisang parigata. Iya, ya, ini dulu pada saatnya mahal, sekarang sudah murah-murah aja nih. Oh, harga berapa Bunda? Ini 295.000. 295.000 saja, teman. Iya. Pisang parigata. Iya. Ini marble. Marble parigata. Iya, marble parigata. Marble ini parigata, teman. Bagus banget warnanya. Tuh, nah, sudah tuh. Sangat jumbo-jumbo ya. Iya, jumbo. Sangat jumbo, besar-besar banget daunnya. Nah, sangat rimbun sekali. Iya, rimbun sekali. Harga berapa ini marble parigata? Ini harganya di 395.000. 395.000 saja, teman. Iya. Nah, ini yang lagi dicari nih, Dona Carmen. Dona Carmen. Black ya? Black. Iya. Nah, itu sudah lumayan ukurannya, stripe, jumbo. Stripe pink ya. Ya, ini coraknya juga sangat bagus. Iya. Ini sangat langka ini Dona Carmen yang black ini. Harga berapa, Bunda? Ini harga di berapa ya? Japri saja. Oke, teman ya, ini stok ada banyak. Stok ada banyak, punya banyak di kebun. Ukuran juga sangat jumbo. Untuk harga japri saja ya, Dona Carmen Black. Ada Birkin. Ah, pilo Birkin ini. Ya. Tuh, warnanya sudah keluar ya, putih. Ya, cantik banget itu. Harga berapa Bunda ini? Itu di besar ya, di 220. 220.000 saja, teman. Ya, ini nanti diskon lah ya. Ya, oke. Nanti ya, diskon saja. Ini ada marble biasa ya? Iya, kalau marble biasa ini murah. Marble ya, biasa berapa Bunda? Ada yang dari harga 70, yang kecil. Iya. Kalau yang besar ini ya lumayan nih. Karena ini dari rimbun banget ya. Ini sekitar hampir 350. Oke, marble biasa mulai dari 70.000 sampai 300.000. Iya, tapi ini besar banget. Ya, ini ukuran sangat besar. Daun ini. Banyak ini ya. Iya, banyak. Lalu ada apa lagi? Ini ada apa namanya, saya lupa ya, Willow Merpati ya. Willow Merpati ya. Atau yang lebih tahu silakan komen saja ya, siapa yang ingin silakan. Silakan. Harga berapa? Ini harga di 250. 250.000 ya, dia di 1 meter 40. Ukuran 1 meter seperti itu. Nah, lalu ada apa lagi? Ini ada pandan kiri itu ya, hijau dan hijau.
Ya, ini ada yang murah-murah juga tuh, yang ekonomis. Ini seri gading apa ini? Brazil. Oh ya, Brazil. Harga ini berapa? Ya, itu ada yang mulai dari 25.000 yang di bawah. Ini 25.000. Kalau yang siri lemon? Ini siri lemon. Itu 120. 120. Iya. Ini siri Brazil harga? Itu di 80.000. 80.000 seri ya. Gading Brazil. Ada beberapa. Ya. Ini di pen Basia juga, itu kurang ini sih, kurang sehat. Mantap. Ini karet tebo ya, variegata. Ini karet tebo variegata, teman. Ya. Ini banyak. Ukuran sangat tinggi. Anakannya, ya. Iya, sangat tinggi dia. Ada 1,5 meter ya. Iya. Harga berapa, Bunda? Ini harganya di 350. 350.000 saja. Ya, ini ada juga yang kecilnya. Oh, ini yang kecilnya? Iya. Ini kecilnya di 225. 225. Iya, tapi ini rimbun banget ya. Oh. Ya, ini rimbun, walaupun kecil juga rimbun ya. Iya. Nah, ini apa, Bunda, ini? Ini beringin. Bukan, katanya orang sih ini kapuk ya. Apa? Kapuk. Kapuk. Kapuk kalau istilahnya. Oh, ini kapuk ya. Dan dia maunya di tempat yang panas. Ini maunya di tempat yang panas, makanya taruh di luar. Di dalam rontok. Oh, gitu. Jadi dia maunya di panas. Ini lebih sehat dibanding ini, kan? Ini oh, iya benar. Karena dia lebih sehat ini. Saya sambil lihat yang sehat seperti ini. Ini yang dari dalam, ini tanaman outdoor. Jadi saya coba ternyata kurang sehat. Oh, khusus tanaman ini, tanaman outdoor ya. Iya. Ini yang outdoor. Untuk ya. Harga berapa ini? Ini harganya di 500. 500.000. Hampir 600. Hampir 600. Ya, nanti WA saja. Ya, yang ini? Yang ini sama lah, ini 6,5. 6,5 ya. Nah, ini tanaman-tanaman yang murah-murah nih, ada. Ya, oh, ada lidah mertua ya. Ini berapa, Bunda? Ini di 15.000. 15.000 saja. Wah, ini ada apa ini Bunda? Dolar ya. Itu dolar ya? Dolar yang ini. Ini juga di 15.000 aja. 15.000 yang ini? Ini waru variegata ya. Oh ya, waru variegata. Harga berapa? Itu di 200. 200.000 saja. Lantas ini biskus. Apa? Biskus. Iya. Ya, ini ribuan sekali. Harga berapa? Ini 390.000 saja. Iya, dan tinggi sudah tinggi. Nah, ini ada apa ini? Ini apa sih? Pucuk merah. Ah, ya. Pucuk merah, saya lupa. Untuk harga berapa? Itu di 150.000. 150.000 saja. Kalau ini kolombol ya? Apa? Luang boy. Ini mungkin udah pada tahu juga, ini memang harganya agak mahal juga. Itu harga? Ini di 350. 350.000 saja. Iya. Nah, ini yang ini. Oh, mutiara itu murah. Mutiara? Itu 20.000-an. 20.000. Ini brekele? Brekele itu sama 20.000. 20.000. Iya. Lantas ini ada mangkok. Tanaman jadul ini. Mangkok jadul? Iya, mangkok jadul. Harga? Tapi susah nyarinya. Ini. Susah nyarinya ini, Mang. 150.000. Iya. Terus ini Depen Bajia. Apa? Depen Bajia yang gede ini, tapi yang hijau ya. Besar ya. Ini bagus sih. Harga? Ini harga di 195.000. 195.000 saja. Gede banget ya. Di sini sudah di luar ini. Ini ada lagi. Ini nih. Apa ya? Ini buat ini sih. Asparagus istilahnya. Asparagus ya. Iya. Harga? Satu pot harganya 70.000. Harga pot 70.000 saja. Tapi dia tinggi dan rimbun. Ya, ini tinggi dan rimbun. Dan termasuk jarang juga ya. Masih jarang ya, teman. Iya. Nah, ini apa ini juga? Ini Wali Songo ya. Apa? Wali Songo variegata. Dan itu sudah rimbun banget. Rimbun sekali. Ya. Harga? 110.000. 110.000 saja. Dan itu udah besar banget. Nah, ini Bunda apa ini? Nah, ini Depen Bajia juga. Depen Bajia. Ini Depen Bajia juga. Ini? Iya. Harga?
Itu harga di Rp85.000. Lantas ini ada ini apa namanya? Ini ada ini. Saya tanya sendiri. Ini tanya sendiri nih. Dan secantik ini. Wih, cakep sekali ya. Namanya. Apa bunda? Apa? Gromelia. Iya, itu harga Rp30.000. Ini tanian sendiri ya. Tanian sendiri dan aja. Harga Rp30.000 saja, makanya murah ya. Sangat cantik sekali ya. Iya, itu Rp30.000. Ini juga ada pisang parigata yang kecil. Pisang parigata yang kecil ya. Saya ekonomis. Harga? Ini di Rp115.000. Rp115.000 saja. Rp30.000 saja ya, ini tanaman gantung dengan pot yang sangat besar ya. Dengan pot yang besar dan sudah sangat rimbun. Sudah sangat rimbun ya. Tinggal pajang aja. Apakah sudah selesai, Bunda? Sementara itu sih. Nah, ini yang murah-murah nih kayaknya ada ini. Oh iya, itu Miana murah itu. Harga berapa ini? Itu 5.000-an. 5.000-an saja. Iya, 5.000-an itu. Sudah, Bunda? Oh ini nih satu lagi, ini banyak nih, ada dari yang Rp50.000 nih harga ini nih. Rp50.000 saja. Apa namanya, pertusa? Pertusa. Iya. Pertusa. Terus ini monstera. Monstera. Iya. Itu harga japri saja ya? Iya, harga japri aja. Tapi rata-rata harga di bawah pasaran lah. Oke, di sini harga di bawah pasaran ya, bisa japri-japri saja, sangat murah sekali. Oke Bunda, terima kasih sudah mereview tanamannya yang sangat cantik-cantik di Mikailo Tani dan Store. Gimana Bunda tanggapannya untuk para pecinta tanaman hias di seluruh dunia? Terima kasih, thank you for watching dengan Dapina Flower. Dapina Flower untuk bisa hadir di tempat kami. Iya Bunda, sama-sama. And store di Jalan Bintaro Utama 3, Blok AC nomor 4. Silahkan datang ke sini untuk melihat tanaman kami. Harga pastinya jauh di bawah yang sudah ada. Kami jamin untuk tanaman ini sehat, insya Allah sehat dan harga yang sangat bagus seperti itu. Lantas juga ada tanaman yang untuk konsultasi dan lain-lain kami berikan free seperti itu. Lantas silakan like and subscribe di Davina Flower dan kunjungilah ke IG kami Mikailo Tani. Dengan senang hati kami siap berbagi pengalaman pada hal-hal yang terkait dengan tanaman. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di Mikailo Tani and Store.